my YouTube channel. Di video kali ini kita lagi di mana? Kita lagi di mana ya guys? Di mana? Di belum kelihatan sih. Kita lagi ada di Dufan. Kelihatan nggak? Dufan. Dufan. Kita sekeluarga. Keluarga ini. Iya beneran nih guys. Rame banget guys. Keluarga besar. Keluarga besar. Agak capek ya. Masuk ini baru dong. Ya guys, ini aku excited banget. Nanti pokoknya ada aku bakalan naik wahana-wahana ekstrim. Siapa aja kamu nggak naik wahana ekstrim? Naik Hysteria. Nggak. Ya, untuk apa ke Dufan? Ya, kalau kayak gitu, depan deh, tunggu depan. Pasar malam. Fantasi. Gita. Dunia. Fantasi. Capek kan? Ya sungguhin kita ya guys. Nah kita mau pasang fast track dulu guys, biar tidak antri gitu. Pakai pasang fast track ini. Padahal nanti juga mainnya cuma 2 atau enggak 3 permainan yang serem-serem guys, karena aku takut banget. Ya sih selalu telat. Boleh nggak? Kenapa telat? Enggak telat, jalan kaki. Mau pakai fast track nggak? Biar nggak antri. Apaan? Mau pakai fast track nggak? Biar nggak antri. Ya. Kenapa gua duluan? Udah. Pakai fast track. Nih si telat, entah kuliah, entah mau main, dia selalu telat, guys. Ini bukannya ngejelek-jelekin ya, tapi ini fakta. Bilang minta maaf, Anda. Maaf ya. Dia bilang ini udah di samping Dufan. Iya, tadi gua padahal dia belum masuk Ancol. Itu namanya masih jauh. Astagfirullahaladzim. Ini juga nih cowoknya nih. Kayak ngebela gitu. Coba tolonglah kerjasamanya. Ya kan? Kita hari ini kita akan bermain apa ya? Bermain. Guys, basah-basahan. Kita bermain apa ya guys ya pertama? Wah, pusing banget. Main apa nih? Kita main history. Wah, kita naik history ya dulu guys. Waktu kemarin. Aduh. Mau naik history ya? Nggak tahu dia guys, ternyata jawabannya dia tidak tahu. Dia dari tadi ngajakin gue naik ini nih. Nggak. Yang muter-muter ya kan. Nggak bohong. Wah, dia bohong. Bohong dia. Kita bohong, dia bohong. Kakak ada yang bohong. Kakak dede siapa? Ya kamu. Kamu. Kamu namanya siapa? Dada. Siapa? Dada. Jadi wahana yang akan kita mainin pertama kali adalah history. Guys, siapa ya yang akan mukanya panik? Gak ada sih, gak kelihatan sih. Kita kan berani banget. Bohong guys. Waktu pertama-tama Alda naik history dia gak pernah mau. Lah, sumpah. Karena iya sih, gue juga sekarang sebenarnya gak mau, tapi dipaksa loh. Yuh. I got it. I want it. Guys, kita udah selesai habis naik history ya. Kita enggak teriak. Kita enggak teriak loh. Apa itu teriak? Jadi gimana orang luar daerah? Sumpah. Pertama kali naik. Iya, pertama kali naiknya sumpah itu. Di situ tadi. Tapi yang penting, apa yang penting? Kayak mau pipis katanya, guys. Lanjut permainan kedua. Ini. Kita mau main kura-kura. Gimana ya, guys ya? Gue enggak punyain sama para jamet-jamet Depok ini dia, guys. Dan ini ketuanya jamet Depok. Enggak ada. Nah, saya wakil ketua. Kebetulan ini sekretaris. Wah, udah mau ini guys. Kita udah sih naik. Jadi ada yang geter, guys. Dia geter banget, guys. Mau lihat fotonya enggak? Guys, lihat guys. Pegang. Jadi ini dia, kenapa? Hey, kamu kenapa begitu? Ini belakangnya senang. Kenapa? Dia nangis. Kakak Dada nangis. Ya, diledekin anak kecil. Ya, nangis ya, Sap. Kenapa? Enggak, dia pembohongan publik. Tadi bohong. Kenapa geter ya? Nih, lihat masih geram maternya. Masih tremor. Kita mau naik kereta misteri. Udah pada siap semua? Ya. Siap. Udah pada siap, guys. Kita study tour beneran. Iya, kita study tour SDN 01. Mangkok.
Ngapain sih, Neng? Biasa nih, kita pengen naik. Kita mau naik apa ya? Kita mau Naik. Kita mau naik istana boneka ya, guys. Wahana boneka. Istana boneka. Iya. Stay tune. Anjir. Nih kodok nih. Wah, ada kodok. Bisaan orang pacaran berdua noh. Ih, parah banget. Ih, gila. Astagfirullah. Apa yang jatuh? Nah guys, ini aku ngikut sepasang kekasih dulu ya guys. Hey. Tour guide kita sekaligus fotografer kita guys. Jadi ini apaan nih ruang jamnya? Wow. Jadi gimana hari ini? Lelah gak? Lelah. Guys, Rama ini teman aku sekarang udah jadi TikTokers guys. Nama TikToknya itu F Ramadhani. Anjay. Terus pengen gue ajakin bikin konten. Masa aku bisa diajakin bikin konten guys? Bikin puasa tapi bercanda aja pak. Harusnya puasa yang bener-bener kayak model. Gak bisa enggak. Jadi Rama ini belum lulus kuliah juga guys, sama kayak aku. Jadi kita maklumin karena dia enggak lulus kuliah. Karena dia bikin konten ya. Iya. Lu juga kan? Iya, kita bikin TikTok konten. Iya. Jadi tapi dia enggak lulus sana. Tapi dia enggak lulus-lulus gitu loh. Kok dia sih kita aja? Oh iya, kita enggak lulus-lulus gitu. Tapi yang lebih parah. Oh iya, dia juga enggak lulus-lulus, guys. BTW kita udah semester 13. Enggak. 12. Oh iya, semester 12. Dia juga. Dia ya, anak 12. Universitas apa sih? Malang, Brawijaya. Brawijaya, Jakarta, anak. Jakarta. Jadi di sini si Hafiz doang yang belum pernah ke Dufan, gimana? Rasanya ke Dufan. Wah, lebih seru dari Monas. Iya dong. Ya. Udah foto di depan ini belum? Udah foto di depan kuda-kuda dong. Ah, udah di foto depan. Depan Dufannya udah belum? Udah juga. Kereta. Jadi Rama ini sama Hafiz sudah berapa bulan, Ram? Setahun anjir. Asik. Udah setahun pacaran, guys. Jadi dibahas anjir. Sampai mau ke jenjang kayak gimana? Mas, jenjang perkuliahan editor. Selanjutnya. Ih, perkuliahan. Ih, para sahabat gua digituin, gua mah jadi lu males tau, Ram. Kalau ngomong enggak apa-apa. Ram. Emang niat gua kayak gitu. Apa? Makanya abis ini pengen gua aja foto booth. Terus lu tau enggak sih? Enggak. Kalau orang foto booth bakal putus. Oh, jadi lu mah putus. Ih, parah banget, Bis. Emang dia nge-spill ke muka umum lagi. Alhamdulillah ya Allah. Jadi lu satu tahun ini sebenarnya emang niat pada putus. Iya. Enggak ke jenjang pernikahan yang lebih erat. Enggak, kan kita belum lulus kuliah. Ih, gila, parah. Rama ngomongnya sakit banget gak sih lu, Bis? Biasa, bapaknya kau. Ih, parah banget lu, Ram, gak boleh ngomong kayak gitu. Ya Allah, ya Allah. Tahu gak sih lu kayak gitu tuh nyakitin hati Hafiz. Enggak anjir. Dia gak punya hati. Astagfirullah. Kalau dia gak punya hati, dia gak sama lu, Ram, cintanya. Dia cinta banget, dia ceritakan sama gua. Dia bilang betapa cintanya dia sama lu, Ram. Kok jadi kalau ginjalnya kayak pilih ginjal atau Rama, dia milih lu, Ram. Enggak, kayak gua pilih empal deh. Sumpah. Ram. Ayo foto. Lu tapi sayang gak sama Hafiz? Apaan sih ini, konten apaan ini? Hah? Sayang gak? Enggak. Jujur? Enggak. Gua kalau sayang gua berarti gak jawab. Sayang gak? Oh, emang kalau udah satu tahun. Maaf. Ada yang foto-foto nih. Emang kalau Hafiz kalau udah pacaran satu tahun emang pasti kalau ditanya sayang enggak? Enggak. Tapi kalau pas 2 bulan pasti tanya sayang apa enggak? Sayang banget. Sayang banget. Mas tahun nanyain dompet terus anjir. Iya. 2 tahun tuh udah kayak lu kayaknya nganggur mulu nih. Cari kerja sana. Enggak bisa kita hidup pakai cinta dong. Jadi kita doain ya guys supaya Rama sama Hafiz ini tahun besok melangkah. Wisuda. Bareng lu kan. Kayaknya ini 2 orang ini emang kagak ada serius-seriusnya, guys. Gimana ya, guys? Kan kita kan pacaran pengennya menikah ya. Dia pacaran emang ya udah pure pacaran aja, guys. Kagak ada keseriusan emang. Ini kayak aku nih, pengen pacaran, pengen serius tapi enggak ada yang seriusin. Ya kita udah tawaf ini.
kuda-kudaan. Oh iya. Ya udah yuk foto dulu. Kita mau foto dulu ya guys. Let's go. Guys, itu aja ya tadi study tour kita. Study tour. Ya, study tour. Nah, woi, pom bensin. Gimana nih? Rombongannya banyak amat. Rombongan SD 01 Petang. Itu aja buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah.